Nah, tapi yang sekarang ini seorang kiai sudah sepuh tiba-tiba diajak tepuk tangan di panggung dangdut gitu kan, terus tiba-tiba BPJS halal jadi haram, terus tiba-tiba sekarang generasi muda dikenalkan ke K-pop misalkan, dan banyak hal yang membuat saya marah gitu kan. Halo sahabat Inspirasi News, Gus Nur atau Ustadz Suki Nur Raharja tengah menyoroti internal NU atau Nahdlatul Ulama. Dia menilai NU mengalami kemunduran di rezim Jokowi. Mengutip dari tayangan YouTube Refli Harun Senin 19 Oktober 2020, Gus Nur menyebut bahwa NU telah mengalami perubahan 180 derajat pada era rezim Jokowi. Gus Nur juga menyentil Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang semula ia hormati dan ciumi tangannya sebagai seorang kiai. Di mata saya, Kiai Haji Ma'ruf Amin itu ulama. Dulu ya, saya cium tangannya bang, NU itu orangnya salah benar ikut Pak Kiai ya, katanya. Sekarang ini seorang Kiai sudah sepuh, tiba-tiba diajak tepuk tangan di panggung dangdut, tiba-tiba BPJS halal jadi haram, generasi muda dikenalkan K-pop, dan banyak hal yang membuat saya marah. Lanjutnya, ia lantas memperingatkan para Nahdliyin yang seharusnya bereaksi kala mengetahui seorang Kiai diperlakukan demikian. Sebagai NU tulen dan sejati, Anda harusnya marah kiaimu diperlakukan seperti itu. Ini kiai kok dibikin seperti ini, kayak dicuci otaknya, seperti kosong, kata Gus Nur. Ia juga mengaku marah kepada rezim saat ini yang telah melecehkan para kiai NU di panggung politik. Saya marah, ada kesucian kiai NU ini dilecehkan oleh rezim ini, tegas dia. Lantaran begitu gencar mengkritik NU, Gus Nur mengaku kerap terperosok. Ia bahkan sempat dijatuhi vonis 1,5 tahun karena dituduh melecehkan NU. Makanya tiba-tiba saya seperti ini, dituduh memusuhi NU, menyerang NU, dilaporkan NU, disidang, ketok palu 1,5 tahun gara-gara NU, banding ditolak, kasasi setahu saya masih diproses, nggak tahu ditolak atau bagaimana, tukas Gus Nur. Kendati demikian, ia mengaku bahwa di hatinya masih merupakan warga NU. Kalau di belah dada saya, nggak mungkin Syiah, Muhammadiyah nggak mungkin, HTI nggak mungkin, paling NU. Tapi NU sekarang ini saya benar-benar tidak hormat, tidak respek sama sekali, ia memungkasi. Kalau mungkin di belah dada saya nggak mungkin Syiah, Syiah nggak mungkin kayaknya, Srek Muhammadiyah nggak mungkin kayaknya, di belah HTI nggak mungkin kayaknya bang. Ini logikanya lah ya. Srek paling NU bang. Ya mungkin loh ya, karena mbah saya juga begitu. Nah, tapi yang NU yang sekarang ini saya benar-benar tidak hormat, tidak respect sama sekali.